Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Kenji Farm kali gising. Sore ini kita berada di Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul. Ini kita ambil kambing 4 ekor. Jadi indukan bawa anak jantan dan juga indukan doro. Dorone meluwes-luwes. Jadi ini kita berangkat ke Bantul, rencana juga mau lanjut ke Galur, Kulon Progo, terus kita ke Bantul lagi. Bantulnya itu mana? Deket makam raja-raja itu. Lanjut ke Semen Gunung Kidul. Nah, tapi sebelumnya jangan lupa di subscribe, like, komennya untuk Kenji Farm Kalising. Langsung saja, ini kita review indukan. Jadi indukan ini sudah laktasi tiga kali. Ini susunya besar ya, tapi karena jadi satu indukan jadi seperti ini. Nah, ekornya juga tegak, rewosnya tebal, cuma tidak pernah mandi. Nah, ini posturnya juga lumayan besar, kepalanya seperti ini kepalanya ya, rada nyabli. Nah, kepalanya, telinganya juga panjang. Anaknya jantan. Nah, ini anaknya jantan, usia sekitar 2 bulan. Ini kepalanya peletak, karena kemarin juga pejantannya peletak. Ini yo kimbluk-kimbluk anak ini, tebal, posturnya tebal. Nah, ini posturnya tebal indukannya ini. Jadi ini dulunya beli di tempat kita itu 3,4 kawinan sama anak bejo, dan anaknya yang keluar jantan satu. Itu anaknya masih di sana dijual, ini indukan sama jantan, anak jantannya sekarang. Ini kita jual dengan anaknya itu 4 juta rupiah, masih nego sepuasnya dengan 2 ekor kambing indukan bawa anak jantan. Kita jual dengan harga 4 juta rupiah nego dan free ongkir. Nah, ini kalau ini Putu Lamuseto, ini laktasi satu kali. Tapi yang tadi belum tak sampaikan, ini yang ini TB sekitar 75 cm. Ini juga 75 cm, laktasi satu kali, tapi masih UL sepasang ini. Bentar. Nah, giginya masih well sepasang, susunya nih, yolah, kimbuk-kimbuk susunya jos gandos keluar-keluar. Nah, ini kepala hitam plus, rewosnya juga tebal, dengan laktasi satu kali susunya yowis, susunya nyonggo waru. Jadi ini dulu 2 ekor ini beli usia sekitar 2 bulan di tempat Kenji Farm. Ini sudah dewasa, ini juga sudah beranak, dan yang punya butuh uang jadi dijual. Ini indukan laktasi satu kali, masih puer sepasang, TB 75, kerandanya Cucu Lamuseto. Ini kita jual dengan harga, sudah kawin ya mas? Kawinnya berapa bulan? 1,5 bulan. Nah, ini kata yang punya sudah kawin 1,5 bulan ya, 1,5 bulan. Nah, ini kita jual dengan harga 3,4 juta free ongkir 10 Jawa 3.400, sudah kawin 1,5 bulan. Ini Doro well burung ya. Ini puel 1 pasang juga.
hampir seumuran. Artinya susunya ada 4. Ini juga sudah kawin sekitar 2,5 bulan. Kayaknya ini juga jadi. Juga jadi. Ini dengan susunya 4 biji. Dengan kawinan 2,5 bulan ini juga jadi. Kita lihat dari kambingnya, kepalanya hitam plus ngalung. Posturnya juga lumayan panjang. TB-nya 75 cm. Yang istimewa-istimewa ya ini. Istimewanya ini kepalanya bluer, nyadil. Telinganya juga sudah panjang, cuma lipatannya belum rapi. Tapi kita kalau mau cari yang kepalanya bluer, nyadil, yo angel. Nek cara judu, ini ngawin kene yo karo anak tembong, biasanya sang pecetak jel telinga. Ini ngawin ke anak tembong, nanti bisa keluar bagus. Jadi sementara ini sudah kawin 2,5 bulan dan kayaknya tadi dipegang susunya itu jadi. Jadi 2 ekor ini sudah kawinan semua. Teman-teman semua, kalau ini kita jual dengan harga 3,8 juta DHC bluer. Jadi teman-teman semua yang minat nanti bisa dihubungi ke nomor rekening Zifam dengan materi untuk sore ini. Jadi Doro poel sepasang sudah kawin 2,5 bulan, kepala bluer nyadil, pola warna yo hitam plus plus plus, tapi susunya ada 4 jauh-jauh. Nah ini tidak dikira saya gawe-gawe. Nah ini 4 jauh-jauh. Oh yang buatan sana dorong, cukup wis merengkel. Nah ini indukan TB75 kepala hitam plus, ekornya juga tegak rewasi kandel, susune yo nyonggo warut jos. Ini kita jual tadi 3,5 beri ongkir. Ini 4 juta dapat 2. Jadi teman-teman yang minat nanti bisa langsung dihubungi ke nomor rekening Zifam. Nah ini kita akan lanjut ke Galur Kulon Progo, nanti ke mana Bantulnya Imogiri, langsung kita ke Semen Gunung Kidul. Rencana mau mampir ke kandangnya Panji Laras Farm yang punya anak CS dulu dari tempat kita, yang mampir di tempat Gori Damjak Farm. Jadi sekian dulu teman-teman, jangan lupa subscribe, like, komennya untuk Kenji Farm Kali Gising, dan tunggu di konten-konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.